Seno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakon dong bapak bapak, aku koyok santri pegoy. Santri pegoy. Biduannya dari Jember, Pak Kepala Sekolah SMA Arjasa. Tobat kapo lombok, kadang lurus, kadang menggo. Tungak noben kapo, aku pengen oleh deno. Wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Hey, orang ngerokok maca sopan ben koyo kang pondok elah dalah suwengku lali nyoplo jare bapak aku koyo santri pegoy. Santri pegoy. Tobat kapok lombok, kadang lurus, kadang bengkok. Tongak no ben kapok, aku pengen boleh denok. Wes tahun-tahunan aku walet dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok, kadang lurus, kadang bengkok. Tongak no ben kapok, aku pengen oleh denok. Wes tahun-tahunan aku walet dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ini ku tanyakan padamu kasih? Kau pada diriku takkan kecewa. Kau bukan yang pertama bagiku,
pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Akan kecewa kau pada diriku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Ya, semua lagu jangan ada dosa di antara kita bersama Digi Production. Jangan ada dosa di antara kita. Baik, Bapak. Kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Takkan kecewakah kau pada diriku, takkan kecewakah kau pergi denganku. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh katakan saja. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Ya, spesial jangan ada dusta. Didueli oleh saya. Monggo, orang-orang tua pasti bisa menyanyikan lagu ini. Ayo, ke depan. Berembus angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Di money.
Sugeng Dalu, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Reuni Trah Karyo di Kromo yang kelima. Jadi pertemuan kita malam hari ini adalah yang kelima. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Ketua Panitia dan Sesepuh kita. Nah baik, seluruh rangkaian acara sudah diunggah di grup, jadi sebenarnya sudah ada, detailnya juga sudah ada. Tetapi sayang ya, ada beberapa yang harus kita lewatkan karena tidak ada wakilnya. Jadi enggak apa-apa, ini kita lewatkan atau lain waktu mudah-mudahan bisa bergabung. Baik, acara yang pertama kita adalah sambutan Ketua Panitia dan sekaligus ini ya membuka acara secara resmi nanti. Bang Kimong silakan, Bang Kimong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh Trah Karyo di Kromo yang saat ini bisa hadir, dan kita mendoakan yang belum bisa hadir, insya Allah nanti pertemuan yang keenam bisa hadir semua di tempatnya nanti menyusul. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mas Anton Darmawan yang telah memberikan tempat untuk pertemuan ini dan ubo rampenya, sehingga dengan insya Allah keteladanannya
akan menular kepada kita semua. Amin. Terima kasih pula kepada segenap panitia pertemuan reuni hari ini. Dengan kegigihannya, dengan kebesarannya, sehingga masih banyak makan-makanan yang tadi siang belum bisa terjamah, ya karena kedatangannya itu tidak bersama-sama. Kemarin sama Pak Deru kan sudah dihitung, soto, bakso, bakmi, bakmi godok, bakmi goreng, sehingga ini kok masih banyak sekali ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa, nanti bisa dibungkus sampai ke Banyuwangi, insya Allah. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Mas Agus Kurniawan dan Pak Eko Wahyudi yang telah berkenan memberikan hotelnya, hotel untuk tempat tidur nanti insya Allah. Di tempatnya Mas Agus, Pak Eko dan Mas Anton. Kemudian juga terima kasih kepada pemuda-pemudi Cakran, pemudanya enggak ada, pemudinya enggak ada, keliru. Yang ada pemudanya yang telah ikut membantu ya memasang tenda biru dan juga dekor dan sebagainya dalam rangka reuni Trah Karyo di Romo. Kemudian juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada kru musik yang hari ini atau malam ini bisa menghibur kita semua, yang tua-tua bisa terhibur menjadi muda kembali, yang rambutnya putih bisa menjadi hitam. Nah, seperti saya ini, sehingga dalam WA Trah itu dikatakan, apa Tin? Jasa Raharja, malah ya, wah ribut. Jasar aku bingung, jasar raja ki apa ya? Kata anak jasa katanya ya, wah madadi, jasar raja aku lah gulek ning di. Tapi ya alhamdulillah ada komen baik terhadap rambut saya yang baru putih. Kemudian saya bertanya ini, artinya karyo di kroma itu apa? Apa ini? Lu ini sudah 5 kali pertemuan, saya kira saya yakin bahwa bapak itu belum tahu artinya karyo di kromo. Kalau saya sudah tahu karena saya ahlinya. Ahlinya kan saya, ahlinya. Kalau karyo itu semua sudah tahu, berkarya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Trah Karyo di Romo insya Allah merajai. Insya Allah dari Medan banyaknya jadi pemborong besar. Kemudian ngetan tekan ujung wetan terus mulai titik sampai mana itu Sulawesi. Kemudian ada yang juragan jeruk, ya, alhamdulillah dibawakan, katanya kumpung jeruk murah katanya. Walai kira lilo kini jeruk murah ini. Jadi berkarya itu memang saya membayangkan ini ya, saya membayangkan, betul membayangkan. Karyo di Roma itu mesti orangnya besar. Ternyata apa? Anak keturunannya besar semua, kecuali saya. Besar semua. Gede, alhamdulillah jangan luar biasa. Nah ini yang di Romanya itu mungkin loh ini, bapak-bapak belum tahu toh. Saya tahu. Artinya di kromo itu apa? Kerja keras. Wah, oh, dikawini, aja. Wes, aja di kromo. Itu apa namanya? Nama adalah sebuah doa. Nama adalah semua sebuah doa. Jadi di kromo itu artinya apa? Artinya kerja keras. Pantang menyerah. Ahli bisnis. Ternyata bisnis semua toh. Loh, ini ya bisnis. Bisnis soto, wes.
Wah kaya lah, Siti ini. Mas Anton juga bisnis, Mas Asdut juga bisnis. Saya juga bisnis, ngeles. jadi terus kepengennya lali. Saya tulis, saya cari beliau, wah artinya ini apa? Sebenarnya ada ini. Bagian listrik, belum bayar boyo, bayar bisa nih. Jadi ada kerja keras, bakat bisnis, dan berwibawa. Saya orangnya kan berwibawa. Berwibawa, terus cermat. Cermat, ini ada cermat. Jadi naik hutang ya cermat. Cermat bayar itu, cermat bayar ini. Terus dapat dipercaya, kecuali Wido, wes. Dapat dipercaya, di samping itu adalah gemar menolong. Ada ngayal juga ada. Ini kuira tak tulis. Orang tulis itu udah dong, YLKB itu ya. Ada, tidak senang kepada kemapanan seseorang. Oh. Ada di situ ada. Ada kok, ada, di kolom itu ada. Ini sing tak tulis yang ngapain-apai, wey. Hati kemawaran, betul. Ini mudah-mudahan mapan semua ya. Jadi ini karya Tigromo itu seperti itu. Jadi saya harapkan semua saja generasi muda terah karya Tigromo menjadi pop bisnis yang olong. Gitu ya. Saya hanya memberikan tiga, apa orang hidup itu ada tiga waktu. Apa saja? Agak guru tadi. Guru. Orang hidup itu ada tiga. Satu, kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin yang jelek-jelek dilupakan. Yang baik-baik menjadi cerminan untuk hari akan datang. Kemudian adalah sekarang adalah perjuangan. Perjuangan apa? Untuk mencapai sebuah cita-cita dan mimpi kita. Insya Allah kalau kita berjuang, kalau kemarin kok enggak baik, kok ada kenangan jelek, tinggalkan. Yang jelek-jelek tinggalkan, yang tidak berhasil tinggalkan. Kita yang sekarang adalah perjuangan. Perjuangan dan perjuangan, saya juga berjuang. Kok buktinya apa? Ya, kalau saya itu dulu waktu pensiun 5 tahun yang lalu, wes ora butuh nyekel bolpen, ora butuh nyekel kertas. Bola lali kabeh. Wah, lali kabeh. Sama istriku di Kromo tadi, dikawini tadi, oh, aku harus ngeles, wah aku ngeles, wah harus ngeles, hidup adalah ngeles. Saya akan berhenti kalau saya sudah tidak bisa menulis lagi, tetap ngeles. Jadi kalau Mas Nono akan ngeles, boleh di tempatku. ini malah ngajak profesor, ya apa-apa, kan beda-beda bidangnya. Gitu ya. Jadi saya harapkan generasi mudanya Mbah Karyo Tigromo pokoknya semangat. Semangatnya seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun yang lagi. Tapi jangan lupa kita harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Hindu sesuai dengan Hindu, yang Katolik sesuai dengan Katolik, yang Islam sesuai dengan Islam. Pokoknya dua itu harus dipegang sehingga kita bisa hidup dengan bahagia insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ana sing kurang ora dul? Pas. Insya Allah. Pas. Apa yang dapat saya sampaikan ini. Gradol-gradol ya memang bahasanya seperti ini. Tidak bisa halus. Karena saya orangnya juga gradol-gradol. Ini orang gradil insya Allah. Gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya. Kemudian yang ini yang juga penting. Kita mendoakan teman-teman, saudara-saudara kita, mas-mas kita, ibu-ibu kita, mbah-mbah kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kemujizatan dari Allah SWT untuk sembuh. Semangat untuk sembuh, semangat untuk sembuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan terah karyo Tigromo menjadi orang yang kompak, solid, dan terpercaya. Akhirnya jaya, jaya dong kok Mbah Joyo no. Gitu ya,
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun gradual-gradual ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deru. Hey, terima kasih Bang Kimong. Ya, foto dulu. Ini RI 1 dan 2. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan dengan sambutan sesepuh dan sekaligus nanti memberikan catatan mengenai Trah Karyo di Kromo. Om Rono, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk disambut ya, pekik saya ini. Kalau saya bilang TKD Jaya ya, 3 kali. Kalau saya bilang Karyo di Kromo, yes. TKD, TKD, TKD. Pojok sana belum bengokin ya. Wah, ini generasi muda pengganti kita nanti. Ayo, semangat. TKD, 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 Karyo di Kromo. Dalam rangka reuni Trah Karyo di Kromo yang ke-5. Yang pertama dulu dilaksanakan di sini. Yang kedua dilaksanakan di Simbar. Ya, Benculuk, tempatnya Budimus, ya, Mas Bandi. Kemudian yang ketiga Jember, di tempat saya itu ya. Kemudian yang keempat Semarang. Ini seragamnya Semarang ini. Ini. Jadi yang tidak datang ke Semarang kira-kira tidak punya seragam, belum. Kemudian yang kelima kembali ke Jogja. Perlu diketahui ya, bahwa pertemuan reuni Trah ini sebenarnya dilaksanakan, kesepakatan kita adalah 2 tahunan. Ya, 2 tahunan. Kalau 1 tahun gak kok bernyelengi. Ini terutama yang jauh-jauh. Ini ternyata ada juga yang belum datang ini. Adik saya dari Surabaya habis raker berangkat tadi siang. Kira-kira sampai sini tengah malam. Dan mohon maaf, anak-anak saya, ya, 4 perempuan sudah nikah semua. Sekarang tempatnya berjauhan, jadi tidak bisa hadir di sini. Nomor 1 di Malang, nomor 2 di Bogor, nomor 3 di Bali, dan nomor 4 di Jember, tapi sibuk dengan pekerjaan dia. Jadi mohon maaf. Nah, perlu diketahui sebenarnya apa yang ada di lambang itu, ya, itu menggambarkan keluarga besar Trah Karyo di Kromo. Ya. Jadi lambang di atas itu melambangkan semacam ini, simbol kerajaan, ya, bahwa keturunan Trah Karyo di Kromo itu pasti memiliki jiwa kepemimpinan, yakin. Ya, ya minimal itu pimpinan keluarga. Ya, tapi yang jelas, ya, saya yakin yang bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan, baik itu di masyarakat, di organisasi sosial, ya, kemudian di bidang pendidikan dan sebagainya, itu merupakan lambang-lambang yang didasari oleh jiwa kepemimpinan. Kemudian sayap, ya, kanan kiri itu
melambangkan bahwa keturunan Trakarya di Kromo itu tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ada yang di Medan, ya. Kemudian ada di Sulawesi, Kalimantan ada. Belum ya. Ada di Bali, ya. Kemudian yang paling banyak di Jawa, apalagi Jawa Tengah ya, khususnya Jogja ini. Tetapi saya melihat baru kali ini ya, generasi-generasi muda kita dari Trakarya di Kromo itu muncul. Sehingga barangkali ada yang baru kali ini kenal saya. Ya, ini terus terang saja saya didaulat ya, pada periode ke-1, ke-2, ke-3. Ya. Ini sebagai ketua untuk kepengurusan Trakarya di Kromo. Tapi punya ide saya bahwa ini harus ada kaderisasi. Sehingga saya harapkan periode berikutnya ini sudah digantikan kepengurusannya oleh generasi-generasi muda. Ya. Nih, Mas Heru ini sekarang sebagai ketua. Kemudian wakilnya siapa Mas Heru? Ya, nih Mas Widi ini. Mestinya keponakan, tapi panggil saya Mas, biar awet muda katanya begitu ya. Jadi kebanyakan ini yang panggil saya Mas, berarti menunjukkan bahwa saya masih muda. Jiwanya dilihat tidak bisa dihapusi. Leher ke atas ini mau 70 tahun. Ya, gak kira percaya, tapi leher ke bawah 25 tahun. Jiwanya maksudnya. Ya. Ya. Jadi nah kemudian yang di tengah itu melambangkan bahwa putra dari Mbah Karyo Dikromo itu ada beberapa keturunan yang hidup dan berkembang. Mulai dari Pak D. Harjo Suwarno ini, ya dulu rumahnya di sini, sekarang dibongkar mundur, ya, jadi ini. Saya pernah nginap di sini, tidur di amben besar, ya Pak D. Karyo, Harjo Suwarno. Ya. Jadi kalau mau tidur itu kesetnya enggak ada keset seperti sekarang. Sabut kelapa, terus kaki dua disukuk-sukuk, pek-pek-pek, tidur. Ini, iya ini pengalaman saya di sini dulu pernah begitu. Ya, di belakang itu ada sumber, sekarang kan enak. Ya, walaupun kehabisan air masih bisa diakali. Dulu mandinya di sumber, di belakang itu. Saiki sumbernya kurukan tanah, ya, enggak bisa mandi di belakang lagi itu ya. Nah, secara berurutan lima itu Pak D. Harjo Suwarno. Kemudian yang kedua Pak D. Harjo Bandeng. Yang ketiga Budemus, keturunannya menyebar di Simbar, Bunculuk, ya, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat Pak Suradi Sastroarjono, itu bapak saya. Yang ragil itu di Semarang, Bule siapa? Bule Sudarmi, rotok lali. Semua sudah almarhum. Yang melanjutkan ini adalah para generasi penerus, keturunan beliau-beliau ini. Putra dari Pak D. Harjo Suwarno itu pun juga sudah banyak yang meninggal. Tinggal satu, mohon berdiri, mana? Bule, Mbak Sukini. Berdiri. Biar tahu yang lain, berdiri, Mbak. Nah,
Ya, tepuk tangan. Tinggal satu ini. Ya, keturunan dari Pak D. Harjo Suwarno. Sekarang domisili di Magelang. Suaminya Mas Toyo itu nampaknya penglihatannya sudah agak kabur karena operasi mata. Ya. Sekarang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya. Ini kira-kira termasuk sesepuh yang masih hidup. Ya. Kemudian keturunan dari Pak D. Harjo Bandeng. Mas Mur mana Mas Mur? Mana Mas Mur? Ojo ndelik ae to. Mana? Oh, berdiri. Loh. Dikon ngade kok angel men to? Ya. Ya. Itu satu-satunya yang nampak ini. Ya. Kemudian keturunan dari Budemus ya, Simbar. Ini diwakili, maaf ini. Putranya kok belum terwakili ya? Oh ya. Mana-mana berdiri. Putranya Mbak Warisah. Ya. Mana? Lah itu di belakang itu. Sekarang rumahnya di mana? Di Jogja ya. Ya. Ini. Biasanya Mas Bandi yang mengkoordinir. Ternyata Mas Bandi itu sekarang juga sudah sering keluar masuk rumah sakit. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu bapak saya, Pak Suradi Sastro Harjono, juga beliau sudah meninggal pada usia 63 tahun, sekarang dikebumikan di Kalibaru. Ya, berdekatan dengan Mbah Putri Karyo Dikromo. Ya. Jadi pada waktu itu Mbah Putri ikut Bapak diajak Kalibaru, Banyuwangi, kemudian beliau meninggal di sana. Sehingga nanti jika ada kesempatan mungkin ya, reuni ini kita laksanakan di Kalibaru begitu, bisa mengunjungi sarian Mbah Putri di sana. Ya. Dan yang terakhir, ya, Bule Darmi di Semarang itu, nah itu yang duduk di belakang itu, ya, keturunan dari Bule Darmi ini. Berdiri. Ini Mbak Sumira. Ini dedengkotnya ini. Jadi semua itu anak turunnya dan ada saudara. Ya. Saudara putra dari Bule Darmi itu ada 3 ya. Yang hidup. Ya. Jadi itu Dek Sumira, kemudian Dek Jum sama Dek Yati ya. Tapi Dek Yati sama Dek Jum tidak bisa hadir saat ini. Ya. Ini. Nah, supaya yang muda-muda itu tahu ya, bahwa yang tua-tua itu bisa dihitung ini. Ya. Nah ini yang sudah kelihatan sepuh juga putranya Mas Nuh Hari. Ya. Nih Mbak Sri, iki sing barep iki. Usia berapa sekarang Mbak Sri? Ya, nah, 73 itu sudah. Ada yang melebihi dari ini? Enggak ada. Iya. Jadi
ini yang sudah kelihatan sepuh-sepuh, ya. Mari kita sama-sama berdoa, ya. Menurut agama masing-masing, bahwa di antara kita itu ada yang sakit. Putranya Mas Nuhari, kakaknya Mas Heru, sekarang datang ke sini dengan istrinya tapi berbaring di kamar. Karena habis jatuh, kecelakaan, sampai bolak-balik dibawa ke rumah sakit, tidak bisa untuk duduk. Jadi tiduran terus. Tadi saya sudah kunjungi di kamar. Ya. Ya. Kita berdoa bersama. Kemudian juga ada di antara kita yang sakit juga. Ini saya lihat-lihat istri saya juga enggak muncul ini. Ya. Ternyata saya suruh panggil masuk angin, pusing katanya. Ya. Jadi ya, ternyata berbaring juga itu karena pusing. Ya. Kemudian ada juga ya keturunan dari Trah Karyo di Kromo itu yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu mari kita khususkan doa buat beliau-beliau ini agar arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, ya, dan diterima segala amalannya, ya. Bagi yang agama Islam tolong dibacakan Al-Fatihah. Untuk yang lain sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi itu penjelasan yang ada di lambang itu, ya. Kemudian ada tulisan di bawah itu, Mas Heru, tulisan di bawah itu bunyinya. Artinya. Artinya. Surodiro Jeningrat lebur dening Pangastuti. Ini malah Mas Mur ini yang pinter ini. Ya. Terus terang dulu masih mudanya, ya. Putra-putra dari Pak D. Harjo Suwarno itu sudah sering ketemu dengan saya, suka gojek, ya. Mas Nuhari, Mbak Yu Irah, itu yang sering kumpul. Kemudian Mas Padi almarhum, Mbak Yunemira, itu karena pernah juga lama di Kalibaru. Mbak Yusukini, ya, itu. Kemudian, enggak, biar Mas Mur komplain dulu, ya. Mas Suhirno, itu sepanjang jalan, ya, bermobil sama saya itu terhitung guyok nih terus itu, ya. Saya merasa kehilangan. Tapi putra-putranya saya sebagian baru tahu sekarang ini, ya. Mas Woto, kemudian siapa lagi tadi yang baru dikenalkan ke saya. Nah ini bisa kepaten obor kalau kita pertemuan seperti ini tidak saling bercerita dan saling mengenal, ya. Apalagi sekarang ini, wah, yang kecil-kecil itu cucunya sudah berkembang banyak itu, ya. Ini, oleh karena itu saya berharap manfaatkan reuni Trah Karyo di Kromo ini, karena sudah berurutan sekarang kelima kembali ke Jogja. Ini keluarga dari Pak D. Harjo Suwarno, ya, yang biasanya ketempatan itu dulu keluarga dari Mas Nuhari, sekarang keluarga dari Mas Suhir. Makanya ketua panitianya
Mazmur ini ya. Nah nanti setelah itu, kalau Pak De Arjo Bandeng putranya cuma satu, ya Mazmur juga itu ya. Ya itu mesti jadi satu dengan keluarga Bulik Darmi Semarang karena sendirian kasihan ya. Kalau nanggung pertemuan seperti ini wah berat sekali ya. Nanti tiba giliran berikut itu keluarga Simbar Benculuk ya, itu hampir satu kampung itu keturunan Mbah Budemus ya, itu di Simbar. Kemudian nanti baru berikutnya ke tempat saya ya, mau diletakkan di Jember lagi atau di Kalibaru ya. Ya berikutnya nanti ke Semarang lagi ya, itu. Jadi lambang yang di tengah itu menunjukkan lima keturunan dari Trah Karyo Dikromo yang sekarang berkembang menyebar hampir seluruh Indonesia. Ya. Ya ini. Jadi itu berapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya sangat terima kasih sekali karena sekarang ini banyak keturunan Trah Karyo Dikromo yang sudah mulai bisa bergabung. Ya. Seperti ini. Keluarga dari Mas Bagio ya. Ini sudah berapa kali ikut? Baru kali ini ya. Oh, dua kali ya, ada yang dua kali sudah. Yang kok dua kali di mana? Di sini juga ya. Oh, berarti sudah sekian tahun yang lalu. Ya, sekarang baru ini. Jadi ada lagi yang baru ketemu saat ini. Terutama putra-putrinya baru dikenalkan. Ya. Tuh. Memang betul apa yang dikatakan Mazmur tadi itu. Ya. Jadi kalau keturunan Mbah Karyo Dikromo, kira-kira dulu Mbah Kakung itu memang tinggi besar. Kira-kira kulitnya itu hitam. Ya. Karena begini, keturunan dari Trah Karyo Dikromo itu pasti tinggi besar ya. Ya. Ini seperti Widi apa ini kan tinggi besar itu. Ada nanti keturunannya. Dulu-dulure Mazmur itu yang ngono iki. Ya. Banyak yang tinggi besar itu. Nek gak kira-kira rodok pendek tapi mekar. Gitu. Jadi itu berapa hal yang bisa saya sampaikan. Tapi betul juga yang disampaikan Mas Widi tadi, ngeyelan. Keturunan Mbah Karyo Dikromo itu ngeyelan. Jadi suami atau istri dari keturunan Mbah Karyo Dikromo jangan kaget. Kalau suami istrinya itu suka ngeyelan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan reuni Trah Karyo Dikromo tetap bisa berlanjut ya, untuk generasi-generasi penerus. Nah, mohon ada kelengkapan kepengurusan yang baru, Mas Heru, Mas Widi, ini agar tidak ini buyar lagi gitu loh. Ya. Merintis ini tidak gampang. Ya. Merintis begini tidak mudah. Ya. Oleh karena itu sekali lagi selamat kami sampaikan pada semuanya yang menyempatkan hadir pada silaturahmi malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut Pekek Karyo Dikromo. TKD!
Jaya. TKD, 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 Karyo Dikromo. Terima kasih. Spesial dikasih, tak ingin sendiri. Bersama reuni keluarga besar. Sinten nika Pak? Pak Dik Lonmo. Karyo Dikromo. Karyo Dikromo. Nggih. Sebuah lagu yang cukup kalem-kalem di sini.
Siapa monggo? Loh, dilempar-lempar lagi. Jeng matur nuwun. Atau mungkin dari bapaknya ingin menyumbangkan amit nggih, Bu. Nek penyanyi itu sudah biasa, nek jenengan dereng. Ini saya googlekan ini, Surodiro Jayaningrat Lebur Tining Pangastuti. Segala sifat murka atau keras hati hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kelembutan. Nah, begitulah semboyannya bagus pokoknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Jadi kita isi sekarang dengan acara perkenalan. Nah, perkenalan, perkeluarga, urut dari yang tua sampai yang muda. Jadi urutannya nanti saya serahkan sepenuhnya pada yang akan memandu acara ini. Baik, jadi siap-siap ya nanti ya, yang ingin nyanyi siapkan teksnya dulu, cari di internet, kemudian ya nanti daftar ke pemain originnya dan bisa menyanyi. Jadi sekali lagi ya, ini nanti perkenalan urut-urutan. Apa? Apa? Ini malah gelut. Ngajak perang, bermangan Dewandaru merasa rata das tapak paluning pandi sisaning gurindo anjolar pengamuk. Baik, saya minta bantuan ini junior saya untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Saya perkenalan dulu, nama saya Pradipta Putra Pratama, tapi biasanya dikenal Baping. Kenapa dipanggil Baping? Nah, nanti ditanyakan pada yang membuat namanya, yaitu bernama Pak Heru Marwoto dan Bu Tuti Suryani. Baik, saya adalah anak pertama dari Pak Heru Marwoto dan Ibu Tuti Suryani. Mohon izin ya, Simbah, Bapak Ibu, Mas Mbak, Pak Dibudi, saya melanjutkan kegiatan atau acara ini. Mohon maaf juga karena ya mungkin saya muda dan sekarang sedang merantau, jadi tidak mengenal satu-satu dengan baik Simbah, Bapak Ibu, atau Pak Dibudi. Nah, ini kita langsung saja ya, Pak Heru. Kita langsung saja. Untuk yang pertama ini, kalau sesuai jadwal, itu diawali dengan Pak Heru Marwoto. Oh, sudah. Berarti kita lanjut. Cerita dan perkenalan, perwakilan keluarga Butiah, Bu Nani atau Risna Dongkel Sari. Silakan keluarga Budi ya berarti ya, saya nyebutnya ya. Budi, maju semua, anak cucunya dibawa semua. Di sini ya, Mbah Nono ya, di sini. Sepatunya dipakai naik enggak apa-apa, dipakai.
Nah, terus hadapnya ke sana, ke kamera. Nah, ini tolong diperkenalkan satu-satu, lalu cerita singkat boleh ya Pak ya? Cerita singkat. Silahkan, siapa nih? Kami berdua kebetulan ya, sebenarnya bertiga, tapi yang satu adik saya karena beliau budukuh itu masih ada urusan dengan warga, mohon maaf jadi tidak bisa hadir. Jadi perkenalkan, saya Nani, ya biasa dipanggil Mbak Nani, kemudian ini adalah adik saya Risna, untuk adik saya yang ketiga itu namanya Cipta. Nah, kami bertiga, tiga bersaudara itu adalah anak dari Pak Bagio, ya. Pak Bagio itu adalah putranya dari Putiah, ya. Saya hafalnya Mbok Uwo. Saya manggilnya Mbok Uwo gitu kan. Mbok Uwo, Pak Uwo. Dulu tinggalnya di yang sana, ya. Terus saya mohon maaf juga, suami saya kebetulan tidak bisa hadir malam hari ini karena urusan pekerjaan. Nah, kebetulan saya ditemani anak saya, ini namanya Yesa, dan alhamdulillah saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Hukum. Mohon doanya semoga segera selesai ya. Amin. Kan ada Pak Rektor dan ada Pak Dosen ya. Ya, kemudian kalau yang kedua, jadi anak saya dua, perempuan juga, itu sedang menempuh pendidikan di Bandung. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan dengan adik saya Risna. Terima kasih. Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Pak Le, Pak D, Bude, Bule juga dan semua saudara yang di sini, saya di sini mewakili bapak saya yang kebetulan sudah tiada ya tahun 2020. Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya kalau Pak Bagio itu sudah enggak ada gitu. Saya ini anak yang kedua dari Pak Bagio. Terus yang ketiga Cipta, kebetulan kan di yang paling dekat yang di sini ya, tapi mohon maaf ini absen. Saya udah titip pesan ke Om Heru kalau masih tentatif dan ternyata memang absen gitu. Kemudian mewakili kami sekeluarga, kami mohon maaf karena mungkin bapak saya atau ibu saya umpamanya masih banyak salah tutur kata semasa hidupnya. Kami sebagai anaknya mewakili untuk meminta maaf, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kemudian dan juga sekalian ini di forum ini, apabila masih ada mungkin tanggung jawab ataupun hutang yang belum terselesaikan, mungkin bisa menghubungi kami karena terus terang kami anak-anak itu kadang enggak tahu gitu, mohon maaf karena bapak saya kan orangnya mandiri sekali ya, bahkan sampai akhir hayatnya, dan saking mandirinya ketika mau meninggal itu ya sakit seumur hidup kayaknya yang sekali itu aja gitu kan. Terus di sini saya didampingi suami saya. Nah, ini suami saya yang selalu mendampingi mana aja. Iya, sama anak saya, dan kebetulan insya Allah kan mau anak ketiga, mau doanya semuanya ya. Terus sekaligus kami minta maaf dan semoga kami bisa mengikuti silaturahmi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 1 2 3 Nih, matur suwun keluarga dari Dongkelsari, Mbah Bagio ya, Mbah Bagio. Baik, selanjutnya untuk keluarga Nohari ada Budi Sri Rahayu, Pak Di Bambang atau Jogja Cakran, silahkan maju ke depan. Ini kayaknya banyak ini. Ini berarti termasuk Anton dan Riko ini. Pak Heru, saya juga. Anton, Riko.
Om Eko. Ayo maju semua. Kita membawa pasukan yang banyak. Riko, Anton, Malika, Bule Atin, Bu Tuti. Wah, banyak sekali ya. Ini harus dua lapis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya perkenalkan anak dan cucu. Yang pertama, Lili. Lili punya anak dua tapi di Lampung. Yang kedua, Dediana. Istrinya Susi. Anaknya Opal. Oca. Satu lagi masih di Jakarta. Ini dari Jakarta. Yang ketiga Iwan Widayana Kanan dengan istrinya namanya Santi. Jadi kita saudara Santi banyak ini. Terus yang keempat Adriana dan istrinya Sari. Anaknya Faik. Yang satu di Bandung. Kemudian Atin. Lali. Bambang. Mas Bambang. Ya baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah Pak Bambang Sudarsono yang sekarang sedang sakit dirawat dan istirahat di sana. Bersama istrinya, anaknya satu. Sudah menikah, tinggal di Bandung dua-duanya dengan suami. Kemudian yang berikutnya saya, Heru Sitahubulat. Nah ini istri saya, kemudian anak pertama saya yang tadi membantu MC. Terus anak kedua saya tadi mau nyusul katanya, tapi gak tahu itu nyusulnya kemana itu, ke Malaysia atau kemana, kok gak sampai-sampai. Terus yang ketiga ini cucu saya sebenarnya ya. Ini anak rasa cucu, karena selisihnya 17 tahun dari yang kedua, jadi anak bonus. Kemudian adik saya berikutnya, ini Om Eko. Nah ini Om Eko, terus istrinya di mana? Waduh, Tante Rini di dapur. Terus anaknya kemana? Nah ini. Anaknya dua, yang satu ini Riko. Jadi seperti semboyan yang disampaikan Om Nono tadi, kalau enggak tinggi besar ya agak melebar gitu ya. Nah ini dapat ini melebarnya. Nanti pasti nguyel-nguyel saya setelah itu. Terus adiknya, kuliah ya. Kuliah malam di kedokteran hewan, jadi calon dokter yang pinter karena tanpa wawancara, tanpa ngomong-ngomong bisa mendeteksi sakit apa sapinya, begitulah. Kemudian berikutnya adalah Tante Atin di sini, terus anaknya, mana ini Anton? Oh Anton sedang bertugas, kalau enggak ya ngasah pistol mungkin. Ya baiklah, kemudian berikutnya Om Erjo, ini putranya sini enggak? Rangga Almahendra, bukan ya, ini Rangga Tohjoyo yang terkenal itu. Baik saya kira itu semua sudah, kemudian ada yang tidak bisa hadir, jadi mohon dimaafkan. Mekaten, apakah perlu foto? PKD, yes. TKD kompak solid jaya. TKD jaya. Aryo Tikromo, yes. Pokoknya tindak ya wae, semboyan. Terima kasih, matur nuwun. Saya kembalikan ke. Baik, selanjutnya untuk keluarga dari keluarga Sunnah, Pak Muhadi Medan.
Wakilnya mungkin ada? Tidak ada. Kita lanjut berarti Pak. Kita lanjut ke keluarga Hirno Sudibyo. Ada Om Bambang Murwanto, Bambang Harwono Ngelu. Nah ini juga banyak ini pasti. Ayo maju, maju, maju. Nah ini adalah keluarga besar Mbah Hirno Sudibyo, walaupun tidak semuanya hadir, yang hadir ada yang di Jogja. Bulesari Sanurung Bulesari. Ini tidak, saya tidak bisa mengenalkan satu persatu karena tidak hafal, karena banyaknya. Oh ya, saya yang pertama. Saya yang pertama kembar, namun yang satu sudah kembali ke asalnya. Meninggal, sudah tiada. Yang ketiga, Bapak Bemarwoto, ini orangnya. Yang Pak Ustadz yang orang mau. Oh istrinya, wah nanti bingung aku, cek yang kayak gini. Ya, oh ya yang anak-anak, oh anaknya dua, satu. Walah kenal lagi bingung ya gimana orang sampai ngopo. Oh ya alon-alon. Oh ini ada yang masih bujang putranya Pak Bambang Arwata ini kalau masih ada yang pengen promosi dia kerjanya sosial karena di Departemen Sosial. Kemudian yang keempat Sri Rahayu Herinese. Oh ini oh, bingung. Ini adalah istrinya Pak Rio, ini cucunya Pak Woto. Namanya aku lupa jenenge sapa. Aku lupa namanya. Oh Eli. Oh ya Eli, Eli. Kemudian namanya anaknya apa? Kemudian selanjutnya Sri Ayu Tudingin ndak lali aku iki. Sri Rahayu Herinese. Suaminya Pak Jarot. Pak Jarot Tri Wekwek. Tri Yoga punya anak tiga, satu Bimo, yang kedua Anggit, yang ketiga Hana. Melunu-melunu pokoknya putrinya Trahanuki, Karya Dikromo. Kemudian yang papat wis lima. Nah ini juga melunu lah tadi. Om Nana melunu lah. Ini putranya ini namanya Emi. Suaminya Pak Sony, mana Pak Sony? Oh hilang, duduk di sana sembuh. Terus putranya Kim Jong Un, Kim Jong Un, iya toh Kim Jong Un. Terus ini Ina, ini kuliahnya juga di UII. Lima terus enam, Pak Bekti mana Pak Bekti? Oh, perwakilan ke sini. Wah, ini ahli IT. Wah, wis Delenkas pokoke brengose nyangi Pak Iwan. Nah, ini putranya terus istrinya Pak Bekti seperti Mas Eko katarak sudah dioperasi. Kemudian 5 6 7 7 anaknya banyak ya 7. Ini kan Pak Gundul ini namanya. Nah ini anaknya Hermawan Istrianto, istrinya tidak dibawa ke sini karena keberatan. Nah kemudian putra anaknya baru lima, sebentar lagi enam insya Allah. Kemudian yang bawa ke sini adalah Nabila, Nina. Oh, Pak Iwan mana Pak Iwan? Oh, Pak Iwan baru dapat telepon. Ya, itu yang berkuasnya apa? Yang jagonya belum panjang, baru apa ya? Mungkin 10 cm akan dicukur kalau sudah 20 cm. Oh kemudian, wah mah aku diputus karo bojoku, aku udah dikenalke, oh iya lali aku. Nah, nih sini. Nah, ini istriku,
namanya Ibu Ari Wardani, kelihatannya masih cantik. Karena aku masih suka. Nah, punya anak 3, 1 Eva, mana Eva? Maaf, cucunya anaknya itu Karin. Ini suaminya baru ke Jambi, nggak bisa kesini. Kemudian Arma, Arma mana Arma? Oh di sana masih ada itu. Anaknya baru 3, suaminya nggak bisa kesini karena ada acara. Kemudian yang ini yang ketiga. Oh anaknya lali, oh, bingung aku. Anaknya 3 ini 1. Terus yang ini anak saya yang nomor 3 agak cantik. Ini suaminya ini yang di Padang. Barangkali bisa memindahkan di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Karena saya hitung-hitung itu keluarganya Mbak Irno. Satu orang jadi 40-an kok ya. Sudah jadi 40. Seperti Om Nono tadi pokoknya menyebar ke Sabang sampai Merauke. Insya Allah. Ya ini juga. Ini cucu saya mungkin dengan saya hampir mirip rupanya. Berarti pas ya. Ini foto enggak ini? Oh foto, ya foto. Ya buka foto deh. Ini deh. Nah selanjutnya kita panggilkan dari keluarga Pak D. Basuki. Pak Basuki, keluarga Pak Basuki ada Mas Agus. Mas Agus tadi sepertinya ada Mas Agus. Mas Gun, Mbak Tri, dan D. Anton. Keluarga Pak Basuki, apakah ada tadi? Ada sepertinya. Anton. Mas Agus, Mas Gun. Anton, oh sudah terlihat. Mas Agus, Mas Gun. Mbak Tri. Malika mana Anton? Bubu. Nah, ini diceluk dewi-dewi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Semoga malam hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berdiri, bisa duduk, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami keluarga Pak Basuki, Mbah Basuki, ini kakak saya yang pertama Mas Agus, yang kedua Mas Gun tadi hadir, tapi ada sesuatu yang harus beliau pulang, akhirnya titip pesan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Dan ini kakak saya yang nomor 3, Putri Retnowati bersama Pak Latif, punya putra putri 2, Pak Agus juga punya putra putri 2, dan Mas Gun juga punya putra putri 2, dan pribadi saya, mohon izin, nama saya Anton, ibu saya, istri saya. Saya punya anak 1, ini kecil, masih kecil. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di rumah kami. Mohon maaf jika mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dalam penyambutan maupun dalam tempat. Kami cuma bisa menyajikan, cuma bisa memberikan tempat seperti ini, dan mohon maaf jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan jika nanti mau mampir, monggo silahkan, rumah kami, rumah saya, Mas Agus, Mbak Tri, selalu terbuka 1x24 jam,
menerima Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam. Merdeka! Jadi ternyata saudara Anton ini sekarang sedang berulang tahun. Wah, tolong blumbange tolong disiapke. Baik, kita mungkin nyanyi dulu ya sebentar ya. Selamat ulang tahun ya. Boleh diiringi gak mas? Bulan September ini bulan saya dengan Mas Agus, ya ini September. Oleh sebab itu mungkin hari ini memperingati hari ulang tahun kami berdua, nama putranya Yuda juga September. Hari yang kau tunggu, sampai nyanyi no, rugi lek ngecekel mic. Bahagialah kamu yang ku beri bunga yang cantiki, bukan seikat bunga atau puisi juga tu. Bukannya beli. Ada cowok ini. Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan disuruh nyanyi mbak jenengan naik sekalian. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama. Selanjutnya kita menuju ke Jember, ada keluarga Sumrah Raharjo yang diketuai oleh Om Widi Jember. Nah ini kepada keluarga, ada Abi tadi kalau tidak salah, Aji, mohon ke depan silakan Om Widi. Oke, sambil menunggu anak-anak
saya perkenalkan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, sesepuh, bule, pak le, bude, mbak, mas, dan sebagainya, ya. Ini kami kebetulan bersama ibu saya, alhamdulillah masih sugeng. Bapak sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Ya, sekitar 5-6 tahun. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kami Bu Irah dan Bapak saya itu merantau ke Banyuwangi sebelum G30S. Sekarang sudah beranak pinak di Banyuwangi dan sebagian ada yang ke Jember, satu meloncat ke Sulawesi, mohon maaf belum bisa hadir. Perlu saya perkenalkan, saya berserta istri dari keluarga Palembang, Bapak Ibu. Ini mempunyai anak 3, laki-laki semua. Kebetulan ada yang di Jogja 1, di Jember 2. Nah, ini yang cantik sendiri ini istri saya ini. Terus adik saya, ini Hartini, beserta suami Pak Anang, ini mempunyai anak 2, laki-laki semua juga. Ya, sudah menikah, yang satu barusan kagungan putra dan yang satu masih kuliah di Surabaya. Terus anak yang ketiga di Sulawesi belum bisa rawuh, dan anak yang keempat ini Santi beserta suaminya Gigih mempunyai anak 3. Ini yang satu di Jakarta barusan nikah, yang satu di Magelang masih Akmil, dan yang satu masih kecil SD kelas 6. Nah, kelas 6 ya? Oh, SMP kelas 1 sudah. Lupa ya. Tapi ini monggo Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, manakala ada kesempatan tindak ke Banyuwangi atau ke Jember, kami buka pintu kami lebar-lebar untuk bersilaturahmi, untuk kemudian ya intinya itu tidak terputus. Ayo anakku sini. Ya, tidak terputus ikatan keluarga di antara kita. Karena yang jelas ini anak saya yang terakhir, ini masih SMA. Ini anak saya yang pertama, Abi, masih sekolah di sini. Ya, dan ini yang terakhir, yang kecil ini anaknya Santi, masih kelas 1 SMP. Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Rudi sama Pak D. Heru, bahwa acara kegiatan terah seperti ini memang benar-benar membutuhkan niat keras, usaha keras untuk kita benar-benar bisa meluangkan waktu, tenaga, dan biaya. Betul Bapak Ibu, manakala kita tidak kuat benar tekad kita untuk menyiapkan itu semua, tidak akan pernah bisa kita berkumpul seperti ini. Apalagi kalau tempatnya jauh. Seperti kami datang dari Banyuwangi dan dari Jember cukup jauh untuk bisa hadir di sini. Tapi kami yakin, saya yakin manakala ada niat yang kuat, insya Allah jalan akan selalu dibukakan. Demikian juga Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini banyak. Karena memang Traharjo Suwarno ini yang paling banyak di antara 5 saudara kakek nenek kita. Ini yang paling banyak tinggalnya juga di Jogja. Nah, sehingga kesempatan untuk hadir mungkin lebih memungkinkan. Tapi seandainya nanti acaranya ini melebar atau berpindah ke Banyuwangi atau ke Jember, ya ini harus benar-benar keluarga dari Jogja ini meluangkan waktu, tenaga, dan biaya. Saya yakin manakala ada tekad yang kuat, pasti ada jalan. Dan di sana, ya sekali waktu, karena kita mempunyai keluarga juga di sana, ayo sempatkan untuk bersilaturahmi, menyambung tali yang mudah-mudahan tidak akan pernah putus. Tadi Mas Rudi bilang, kalau kita tidak seperti ini akan terjadi kepaten obor. Dan ini di antara kita, saya saja ya, mohon maaf dari keluarganya Mas Bagio, saya agak
agak ngerti baru hari ini. Padahal saya sekolah di Jogja. Mulai SMA, kuliah saya di Jogja. Tapi kalau dengan Mas Bagionya saya ya sangat-sangat luar biasa dekatnya. Karena saya dulu waktu kecil seringkali diajak ngerobak. Iya betul, saya seringkali diajak ngerobak kalau sudah laku bambunya, diajak maem yang enak-enak pada waktu itu. Nah itu. Maka, tapi ya alhamdulillah hari ini kita diketemukan, ya mudah-mudahan ke depan kita akan semakin tambah akrab lagi. Dan mohon maaf juga keluarga dari Banyuwangi, Mas Bandi atau Pak Om Bandi CS, kayaknya ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya rombongannya besar dari Banyuwangi itu. Yang pertemuan pertama yang hadir ke sini banyak sekali rombongan dari Banyuwangi, pertemuan pertama. Nah karena ini ada sesuatu hal baru diwakili oleh Mas Yono yang kebetulan tinggal di Jogja. Ya mudah-mudahan ketika ada pertemuan yang keenam di Banyuwangi ya Mas ya. Ya yang keenam di Banyuwangi mudah-mudahan kita banyak yang bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di Banyuwangi. Kebetulan Banyuwangi wisatanya banyak sekali. Saya siap untuk mengantarkan. Kami siap untuk mengantarkan. Nggih. Ini mungkin ada tambahan Tante? Tidak cukup? Ya, yes. Terima kasih terutama kepada Mas Anton dan saya sangat mohon ke kita semua untuk mendoakan saudara kita Mas Bambang terutama. Mas Bambang itu begitu antusiasnya, yang awal-awal mengajak pertemuan ini adalah Mas Bambang yang sekarang masih proses penyembuhan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Mas Bambang segera diberi kesembuhan, kesehatan, karena beliaunya sangat antusias sekali untuk rawuh ke Jember dan ke Banyuwangi dan sudah berencana. Berencana saya kemarin kan hadir ke dalamnya Mas Bambang. Wah sangat termotivasi untuk hadir dan dilalah apes jatuh dari tangga sehingga hari ini beliaunya masih saya yakin seyakin-yakinnya beliaunya mendengarkan kita semua bergembira di sini tapi sayang beliaunya bergembiranya di kamar. Ya yeah, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Mas Bambang. Yeah, terima kasih. Untuk semuanya, terutama panitia yang sudah ini persiapannya 1 bulan ya Mas ya. Nggih, terima kasih sudah bisa menghadirkan kegiatan seperti ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil dari keluarga Magelang yang dikomandoi oleh Om Manon tadi sepertinya ada. Om Ikun apakah ada? Bulek Dari. Silakan keluarga dari Magelang. Mbah Sri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Mas iki personile kurang siji gek tekan brayut iki piye? Waduh, selingi nyanyi sik wae apa? Tak tampilkan bintang tamu kita, anak Pak Krebo ini tongseng kesayangan kita dulu. Piye? Rawuh langsung. Siap. Perkenalkan ngopo ora Pak Dewa ngopo jare arep nyanyi ora Pak Dewa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan nama saya Manon Bowo, anak dari Bu Sri Sukini. Kebetulan ini adalah satu-satunya anaknya Harjo Suwarno yang masih hidup. Mungkin ibu bisa memberi ular-ular atau sambutan
kok ogah ya. Ini adalah ibu saya, Sri Sukini. Terus ini adik saya, Sundari. Biar Evi Susandari. Terus ada lagi adik saya Kunaryanto, kebetulan baru OTW sampai Dongkel Sari, mungkin nanti bisa menyusul. Kita perkenalkan satu-satu, anak saya yang paling besar Maya, tapi badannya kecil, mungkin penyelundup dari Tah Karyo di Kromo, katanya gede-gede. Terus yang kedua, kebetulan tidak bisa datang, Yusuf. Yang terakhir itu Baim, Armet Goge itu parapannya, karena ingin jadi tentara. Anak adik saya Evi. Yang pertama, oh iya, istri saya kebetulan itu ndelik di belakang itu, Umi Sukeswati, malu-malu mungkin katanya mau nyumbang lagu tadi. Yang anak-anaknya dari yang barep Rian Aryo Bagaskoro, yang kedua Ica maju, terus yang Ragil Adnan. Mungkin Adnan tadi katanya mau pidato. Duh, murah dikonsa barang. Mungkin itu saja dulu perkenalan dari keluarga Bu Sri Sukini. Ya, mungkin ibu bisa mengasih satu dua kata, atau adik saya dari bisa memberi sambutan. Ya mungkin itu saja dulu perkenalan dari keluarga Magelang, karena waktu sudah malam dan mungkin saudara-saudara banyak yang capek atau jenuh, kok banyak-banyak yang sambutan-sambutan perkenalan, ingin langsung ke acara hiburan mungkin. Mungkin itu saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah keluarga dari keluarga besar Mbah Mus atau Mbah Uwek, Pak Subandi Simbar, Mas Yono, saya nyebutnya Om Yono. Apakah ada Om Yono? Silahkan maju ke depan bersama keluarga besar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari keluarga Trah Sarmo Darmo atau Mbah Mus, yang mungkin pada kesempatan ini tidak ada yang dari Banyuwangi, tidak ada yang datang. Dan mohon maaf karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya di sini karena kebetulan bertempat tinggal di Jogja, jadi mungkin dari Cakran dekat ya. Saya datang semua dengan membawa anak dan cucu saya. Nama saya Suyono, mungkin kalau di Cakran dipanggilnya Yono ya. Dan anak pertama saya Titus, yang keduanya Lita, dan ini tiga cucu saya. Ada Abel, Felis sama Vale, dan istri saya ini namanya Rini. Jadi kebetulan saya setiap pertemuan TKD saya selalu hadir. Jadi kelima-limanya sampai yang sekarang ini yang kelima saya juga datang. Kemarin di
Semarang juga datang berdua sama anak saya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya itu ke Banyuwangi, kalau bisa saya mungkin juga mau datang semuanya. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau udah bisa ngikutin, bisa nyanyi bareng monggo. Sigar, lagunya Deni Cakna. Mungkin ada yang bisa. Nah, yang ngumpet itu pasti bisa. Monggo, Mbak Yo yang belakang. Wes kangen sliramu, mesum ning impiku sayang. Ayo Mbak, bisa ya. Bisikna tambah manismu, terus sekoyo ingin ya. LDR apa sih Gan? Oh,
Jadi tapi semoga tetap berkenan untuk di sini. Selanjutnya tadi ada request dari Om Anon, katanya belum maju ini. Om Anon, Omikun. Omikun, ayo maju beserta istri dan anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa oleh Mas Baping untuk memperkenalkan diri. Nah, langsung saja, nama saya Kunaryanto, saya bungsunya Bu Sri Sukini. Jadi karena kebetulan dari Trah Harjo Suwarno tinggal Bu Sri Sukini, berarti paling tua lah berarti Bu Sri Sukini. Bu Sri Sukini paling terakhir, saya paling terakhirnya Bu Sri Sukini. Saya sekarang kebetulan tadi baru pulang dari Jakarta. Saya tiap insya Allah tiap minggu balik, karena kebetulan keluarga di Magelang, saya dinas di Jakarta. Pelaju saya, kata Pak D. Heru. Saya dinas di Jakarta di Angkatan Darat, di Mabesat. Ini istri saya, ini anak saya pertama kuliah di UIN. Anak yang saya yang kedua, anak saya yang ketiga masih di pondok, anak saya yang keempat kelas 3 SD. Torik, Atta, Fatih, Iza. Nama istri saya Fitri, orang Magelang juga. Mungkin itu aja sekilas perkenalan. Nanti untuk lebih gayengnya akan saya samperi satu-satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergaya satu, dua. Selanjutnya ada keluarga besar Mbah Suradi dari Pak Toto di Kalibaru, namun diwakili oleh Mbah Nono. Silahkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini putra Pak Suradi almarhum dengan Ibu Siti Rukayah almarhumah. Punya 8 anak, saya yang barep, ya. Istri saya ikut tapi lagi layean, karena pusing. Kemudian anak saya 4 perempuan, ya. Sekarang ikut suaminya semua, jadi saya di rumah tinggal berdua ini. Dan mohon maaf anak saya tidak ada yang bisa hadir karena semuanya berhalangan. Kemudian yang kedua, adik saya ini Sri Hartati, ini putranya 2 juga tidak bisa ikut semua. Suaminya almarhum, dulu kerja di Petrokimia Gresik. Yang nomor 3, Rudi Soeharto tidak bisa hadir. Nah, ini guru SMP ya STM, sekarang pensiun. Ya. Sukanya tiap malam band-bandan, punya peralatan band ya di rumah itu. Nah, ini suka mimpin demo di Banyuwangi. 2 bupati diturunkan karena korupsi, ya. Mimpin demo itu. Saya tidak pernah ngurui itu untuk demo sebenarnya. Kemudian nomor 4 itu ribut Setiawati. Nah, itu yang katanya Mas Heru kirim kopi itu katanya. Sudah diincipi semua kan ya, juga tidak bisa hadir. Nah. Kemudian yang kelima, Sri Handayani. Sekarang sebenarnya suaminya asli Jogja, mana? Kota Gede ya. Tapi sekarang karena suaminya kerja di Makassar, Ujung Pandang, ini tidak bisa hadir juga. Mudah-mudahan nanti yang akan datang di Banyuwangi bisa hadir ya. Kemudian yang ke-6,
Sri Winarti ini di Gresik jadi guru dengan anak-anaknya juga tidak bisa hadir ya hari ini. Kemudian yang ketujuh ini Endang Megawati ya, kerjanya dari jadi guru SMA di Surabaya. Ya. Kemudian ini suaminya. Suaminya di Wawan ini jadi ustad. Mubalek ya. Tokoh Muhammadiyah di Surabaya. Ya, biasanya ngimami kalau pas Idul Fitri, Idul Adha itu. Kemudian yang lain-lain ini putra-putrinya ini semua made in Gontor. Ini yang barep ini namanya Alil Kansu ya. Ya, ini udah lulus Gontor, S2-nya di Surabaya, masih proses. Kemudian yang kedua Sabik, jenenge angel-angel ya. Sabik ini juga made in Gontor, sekarang juga S2 di Surabaya. Kemudian yang ketiga ini Faruk, ini juga made in Gontor ini. Sudah selesai belum? Oh sudah S2 juga ya. But ini calon-calon menciptakan anu ustadz ini. Kemudian yang perempuan yang ragil ini juga made in Gontor ini. Sudah selesai belum ya? Hah? Oh semester 3 ya. Nah, ini anaknya adik saya Endang Megawati. Yang ragil Agus Surono Sunaryadi mengantarkan istrinya pulang ke Bali. Tidak bisa hadir juga malam hari ini. Ada tambahan? Nah, cukup. Nah, mimpin dongo ini urusannya Dek Wawan nanti ya. Sama anak-anaknya ini. Ya. Saya kira itu perkenalan dari saya. Ya. Ya, sebenarnya kalau hadir semua banyak ini. Ya. Jadi Pak Surati dan Bu Siti Rukaya ini berkembang menjadi anak 8. Ya. Sudah nikah semua kan berarti 16. Nah, cucunya berapa itu? 23. Ayo, saingan karo Pak De Harjo Suwarno karo Mas Suhir ini ya. Saya kira itu, terima kasih, ada tambahan dan cukup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Selanjutnya kita panggil dari keluarga Semarang, keluarga besar Mbah Darmi, ada Bulik Sum atau Tio. Silakan keluarga besar dari Semarang untuk maju. Ayo, ayo maju, sudah pukul 10. Mbak Yu yang tercinta, mas-mas, adik-adik dan anak-anak serta cucu-cucuku semua. Pada hari ini, malam ini, aku amat bahagia sekali. Karena aku bisa bertemu dengan kalian, dengan Anda-Anda di sini, walaupun aku sebagian besar itu malah belum kenal. Aneh ya, kita saudara tapi belum kenal. Untung kita bisa bertemu tiap 2 tahun atau 1 tahun setengah waktu terakhir sehingga kita bisa berkenalan ya. Saudara-saudaraku semua di sini, kami dari Semarang, keturunan dari Ibu Darmi dan Pak Kirno. Saya di sini beserta 6 orang anakku ini.
ini saudaraku Mur, anakku yang pertama ini yang pojok, Raditya Negoro Ngacung, beserta istrinya, mana istrinya ya, anaknya ndak ikut karena di Bandung. Kemudian anak saya yang nomor dua yang biasa dipanggil Dwi yang ganteng Dewi itu, dan istrinya, mana istrinya ya, anaknya di rumah enggak ikut karena masih kuliah, ada anu skripsi. Kemudian anak saya yang nomor tiga Ari, oh ini Ari dengan istrinya, anaknya empat, yang satu di Papua jadi tentara, yang nomor dua kuliah, nomor tiga kelas tiga SMA, nomor empat SMP. Wah biaya semua. Kemudian anakku yang nomor enam, Niwi ini nomor enam dan nomor empat. Maaf wong tuwa. Anakku nomor empat, Niwi, beserta suaminya, mana suaminya ya? Oh itu, ini anaknya satu tok ini, masih SMA. Kemudian anak yang nomor lima, ini Warastika ini yang ya, itu suaminya yaitu. Anaknya dua, ini SMA kelas tiga, ini SMP kelas tiga. Dan yang paling bontot, paling ragil, paling terakhir, Kristina itu beserta suaminya. Suaminya ini orang dari pojok, sana Sumatera yang paling pojok, Medan. Itu. Lah anaknya ini yang ganteng ini, yang satunya mana ini? Lah ini. Jadi saya itu anak enam, menantu enam, cucunya 12. Ini adik, adik. Putranya Pak Pak Arjo Yasno, Pak Mbanding. Ini beserta istrinya. Tadi mana istrimu? Turun yang kono Pak Dik. Oh. Ini putranya dua, satu putra, satu putri. Lah istrinya tadi yang joget di sini dulu. Nah, ini sudah punya menantu. Cucunya dulu. Cucunya urung metu. Oh, belum punya cucu. Inilah saudara-saudaraku, perkenalan dari rekan-rekan dari saudara yang ada di Semarang. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, kita nanti bisa mengenal dengan dekat antara yang satu dengan yang lain. Kami dari Semarang berusaha sewaktu-waktu ada terah, kami mesti datang kalau tidak apa-apa. Ternyata terah di baik itu di Jember, di Banyuwangi, di sini kami juga datang terus. Kiranya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Gaya lain. Gaya Semarang ya. 1, 2, 3. Lompat ya, 1, 2, 3 lompat. Saya perkenalkan adik saya yang terakhir, mau tak perkenalkan kok. Ini yang nomor 8, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Nempangangan, nami Iwan, niki ragile Pak Suhirno. Pak diceluk bendol apa? Nah kok diundang bendol mergane, mungkin gundule bendol. Oke, ini kan nyuwun ngapunten, mboten saged nepangaken keluarga mergi sampun wangsul, dadi benjang sekolah.
Wo, prai-prai kok sekolah beda niki sekolahe. Ini karena sekolahnya beda, jadi saya mohon maaf tidak bisa berdiri bareng saya di depan sini untuk memperkenalkan diri. Istri saya satu Pak, Om. Satu, insya Allah satu saja. Anak dua, yang satu kelas 2 SMA, yang ragil kelas 4. Nggih, insya Allah mboten cah nambah mawon. Nek ndelok kahanan sedulur-sedulur sing do berat niku anake wis sithik mawon. Nggih, bapak kula niku putrane 9, 8. 8 kok. Aku ngrasake kemeng utang wae. Utang wae dadi. Nah, berkaca dari situ kok saya wis loro wae ketok iki wis loro. Nggih, saya kerja di Jogja saja. Jadi kecil di Jogja, besar di Jogja, sekolah di Jogja, kerja juga di Jogja. Tapi kalau bojone udu wong Jawa. Wong Palembang. Wis seneng banget dari iki nak aku. Kapan iso nyemes wong siji kaya ngono. Nggih, mungkin itu dari saya sedikit. Mohon maaf ini mungkin juga tadi tidak bisa apa hadir ketika Bapak Ibu memperkenalkan diri. Hah? Ora iki tak terus ketekan kok sesuk-esuk. Kowe mau nyanyi wae. Oke. Saya cukupkan sekian. Kalau ada kurangnya ya mohon dimaafkan. Ini besok yang kedua kapan? Di mana? Ojo ning lo ya. Nggih, ngoten. Waktu saya kembalikan ke Mas Bapeng. Mana Mas Bapeng? Ya. Thank you.
sing ale yen wis lempi rasa endang ngomong apote nyangka katresnanmu yen kowe jaluk lebi mending aku sing ngomong-ngomong, oh coba kan
Harjo berarti. Gak apa-apa. Jenengan, jenengan kalian sih tepuk-tepuk. Tadi obatnya apa? Sampai